Tidak terlepas. Akan kami kembali bersama-sama.
menjadi 5x11. Angkat saja dalam bola ke tengah-tengah. Satu penempatan bola, permain kaki yang duduk ternyata bola ke luar dari luar lapangan. Baru ubah kedudukan 6x9. Lagi-lagi berhenti sesuai serve yang bagus. Masih dalam perjalanan merantap permainan kecil. Bola-bola kecil akan kami kini tampil sesuai. Satu permainan bola kecil juga yang diangkat dengan baik. Masih dalam perjalanan satu perjalanan yang rapat dibendung. Masih pelajaran perjalanan bersambara juga udara sekitar 5 menit Bapak Ibu sesuai. Jadi satu permainan kecil yang terlalu oleh kalian untuk kursi satu dari Mahone atau kami. Bola sekarang masih berada di luar Bapak Ibu. Lagi-lagi perjalanan ke kecil. Dengan perlantuan menampilkan permainan bola kecil dapat mematikan rancangnya keanaman daripada Mahoni. Masa berubah kedudukan untuk keanaman Mahoni pada angka 7x9. Angka saja mengambil jauh ke tengah lapangan. Lagi-lagi permainan di sebelah berkembang dengan pasang bola. Angka dari kiri bawah lebih sendiri. Lagi-lagi permainan kecil. Kini pada game keempat ini kita lihat dari keanaman Mahoni telah melakukan permainan bola-bola kecil untuk mengimbangi langkahnya pertandingan yang ditampilkan oleh keanaman yang melambung jauh ke tengah lapangan. Angkat lagi kini Bapak bisa dari berkosong saja. Satu pukulan yang dapat diberikan oleh Bapak yang punya. Lagi-lagi permainan bola kecil yang dilakukan oleh kalian Mahoni untuk mengimbangi langkah yang bersandingan yang ditampilkan oleh Las. Lagi-lagi pukulan bola kecil masih dalam perjalanan. Lagi-lagi berkosong. Ternyata bolanya melebar jauh dari lapangan Mahoni. Berubah akan dibuka untuk Mahoni 8x11. Angka saja berkosong 7 dalam menjauh ke tengah lapangan. Nomor 10, nomor 4, pukulan bola kecil masih dalam perjalanan. So, permainan bola kecil lagi-lagi ditampilkan. Ternyata itu nomor 4, itu adalah jaring yang membatang malam ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kembali kami mengajak kepada para penggemar pecinta olahraga volleyball. Hadirlah bersama kami pada turnamen Indonesia ini. Kembali kita ke lapangan. Mahoni berkosong 7 gaya santainya berarah di dapur set melakukan pukulan bola kecil berarah pada bumper net dan kembali pukulan keras yang lalu berkosong bumper bisa dapat dibunuh dengan baik. Kembali satu permainan bola kecil juga yang dilakukan oleh kanyaman dari Las. Lagi-lagi permainan kecil yang ditampilkan oleh Mahoni karena mereka dapat membatikan langkahnya pertandingan yang dilakukan oleh kanyaman dari para Las dengan permainan bola-bola kecil. Angkat lagi kini Bapak Ibu sesuai. Lagi-lagi satu pukulan keras yang lalu berkosong Las 5 berada pusat melakukan passing jauh ke belakang. Angkat lagi permainan bola kecil. Lagi-lagi bola sekarang berada di bawah sekitar 1 detik yang telah berlalu. Angkat lagi nomor 1. Lagi-lagi Bapak Ibu sebentar kita lihat suatu pukulan kasar masih dapat diselamatkan. Nomor 4 bisa permainan bola kecil juga dilakukan oleh tanaman Las. Lagi-lagi pukulan kiranya masih dapat diselamatkan. Lagi berkosong 9 melakukan spike dari belakang tak dapat diselamatkan oleh keanaman daripada Mahoni. Maka berubah lagi kedudukan untuk Las. Angka saja berkosong 5 melakukan save jauh ke tengah lapangan. Lagi-lagi sekiranya mengumpulkan yang dapat dibunuh dengan baik. Kembali kita berubah kedudukan 14x hingga santai yang melalui dari depan serve melakukan serve atas menyeberang jauh ke tengah lapangan. Angkat tangan kiri Bapak Ibu sesuai yang berkosong 1 melakukan satu spike kasar yang tak dapat diselamatkan. Menjadi 15x10. Angkat lagi kini Bapak Ibu saudari. Angkat lagi berkurang dalam permainan
datang kemari untuk merubah pada angka 11x15. Angka saja 40.000 saudara-saudari. Angka saja kini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lihat permainan dari Mahame ini untuk mengimbangi langkah pertandingan yang dipersembahkan oleh tanaman Las dengan permainan-permainan bola kecil yang dapat mematikan langkahnya tanaman Las. Angka saja kini Bapak Ibu saudara-saudari. Lagi-lagi berkosong 11 angka kelima ribu saudara-saudara. Kesalahan teknis yang dikatakan membuatkan hasil untuk tim Balas. Kita ubah saudara-saudari. Angkat lagi servis atas yang bagus penyeberan jauh ke tengah lapangan. Lagi-lagi pukulannya ternyata bolanya melebar keluar lapangan yang dicantikan oleh Las. Baru berperlukan untuk kena menas 19x12. Kata Las, kejar renaku, kau akan pecahkan pada angka yang telah kupasang pada papan skorer. Kita akan melihat permainan cantik juga yang dilakukan oleh kena menoni nomor 5 melakukan sepeda menjadi bendung dan masih habis berapa 7x12 dapat diselamatkan dan berubah sendiri nomor 5 lagi-lagi kita masih dalam pertama perjuangan. Kini Bapak Ibu saudara-saudari setidaknya melakukan penyeberangan bola. Lagi-lagi berkosong sendiri. Masih dalam perjuangan. Angkat lagi bola masih berada di bawah 12. Lagi-lagi pukulan dapat dibendung dengan baik. Angkat lagi 12. Pukulan yang tak dapat dibendung dengan baik. Kalau tangan membayangnya. Maka Las lagi-lagi datang ke luar untuk merubah kedudukan pada angka. Kenapa dipasang untuk kanan Las? 23x12. Angka saja kini Bapak Ibu saudara-saudari. Pukulan kasar yang dilakukan oleh Bapak Semenin maka dapat dibendung dengan baik. Beralih lagi ke lapangan Mahoni 13x23. Angka saja kini Bapak Ibu saudara-saudari. Pukulan kasar yang dilakukan oleh Bapak Semenin 12 tak dapat dibendung. Lampu merah dipasang. Lampu merah dipasang untuk keenaman Las pada 24x13. Angkat lagi Bapak Ibu saudara-saudari. Ternyata bolanya melebar keluar lapangan. Servis yang dilakukan oleh keenaman dari Perlas. Kini kembali berpasang 11 dari Mahoni melakukan servis.